Amma sakti. Assalamualaikum Mas Bro, WhatsApp, cekidot. Oke Mas Bro, di video kita kali ini Bang Heri nggak panen ya Mas Bro ya. Di video kali ini Bang Heri akan perunding pokok sawit yang gondrong, gondres kayak rambut Bang Heri yang atasnya ini gondrong kan. Ini pokok sawitnya Mas Bro yang akan Bang Heri perunding, buah masaknya juga muter. Kalian tengok aja sendiri, jangan di skip videonya. Kalau kalian skip, kalian nggak akan lihat buah masaknya sampai muter. Pokoknya mantap. Ini Bang Heri akan tuntaskan propa yang gondrong. Oke Mas Bro, let's go. Ini Mas Bro, ada yang lagi viral-viral keladi janda bolong ya. Ininya kita bolongin, jadinya keladi janda bolong. Kalau ini nggak kita bolongin, ya ini keladi biasa. Mantap. Pokoknya kita habiskan yang gondrong. Ini panjang. Panjang Mas Bro. Kalau potongannya panjang kurang enak kita tengoknya Mas Bro. Kurang sedap. Hop. Hop. Enggak mantap. Ya. Ini Bang Heri turunkan tongkol buahnya, soalnya atasnya juga masak Mas Bro. Bawah, atas, masak semua. Ini kenapa nyangkut? Wah, masaknya banyak ini Mas Bro. Bang Heri muter-muter ini Mas. Ini banyak akar. Ah. Aduh, akarnya nyangkut, euy. Aduh, oh. Ini pokok sawitnya mau tumpang Mas Bro. Banyak durinya, Bang Heri takut. Up. Sampai petik.
depannya mas bro. Ini atasnya masa nggak? Wah, udah kuning mas bro. Udah mau masa itu mas bro. Kita turunin aja mas bro. Kelapanya yang kita turunkan, bukan buahnya ya mas bro ya. Karena kita nggak panen. Kita cuma perunding. Ini satu, dua. Wow, banyak ini buahnya. Ini udah busuk, mas bro. Cuman atasnya masak. Panjang. Ini juga panjang. Ini banyak durinya, berserakan. Mantap. Bikin ngiler. Iya. Nyangkut ya mas bro. Wow. Wah ini udah mati kelapanya mas bro. Kita turunkan aja. Kalau kelapanya udah mati nggak ada gunanya. Atasnya masak ini mas bro. Oh yang tadi ya. Bang Heri lupa. Kalau kita turunkan mas bro, kalau atasnya juga masak. Kan ini, kalau kita panennya nanti ini. Jadi ini songkok buahnya. Yang ini nggak boleh turunkan kalau pas panennya. Yang ini boleh. Ini pelopor mati. Panjang. Wow. Bawahnya juga panjang ini mas bro. Bukan. Kalau potongannya mepet rapi, jadi bagus pokok sagu. Udah rapi ya, bro ya. Sebenarnya pokok sawinya udah tinggi nih mas bro, cuman karena dia mau tumbang, ya rata-rata di sini mah pokok sawinya banyak mau tumbang mas bro, soalnya kan apa ya tanah gambut suka kayak gitu kalau tanah gambut mas bro, mau tumbang mau tidur sakit pinggang kena encok, aduh. Oke mas bro, beginilah kan, kalau sudah diperunding pokok sawinya jadi bersih kan, buah masaknya juga banyak, apalagi pas panennya nanti, tinggal panen, tuh, buahnya banyak, muter-muter. Bang Heri ngos-ngosan. Oh ya, Bang Heri akan hitung buahnya berapa jenjang ini mas bro ya. Ini kita taruh di sini, ini batasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya mas bro ya. 6, 7, berapa ya? 8, 9, 10. Wah. 11 jancang rupanya mas bro. Wah.
ini 10 ya. Tambah 1 jadi 11 ya. Kalau ini 100, tambah ini 1000. Oke Mas Bro, terima kasih kan yang sudah menonton video channelnya Bang Heri. Yang belum menonton silakan menonton dan jangan skip. Oke Mas Bro, sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalam.